Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di sana ulul beradaan. Hari suasana subuh yang nyaman, yang sejuk, damai. Nah, kita tadi malam guring, kemudian Allah kembalikan roh kita. Sebagaimana ada di dalam riwayat, Nabi itu kalau bangun, Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Sebagian riwayat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Engkau yang mengembalikan rohku. Nah, kita seorang beriman, orang yang mencintai Rasulullah, mencintai para wali-wali. Ada sebuah cerita. Karena kalau kita mendengar kisah ini, maka kita akan diberikan i'tibar, diberikan pelajaran, hikmah. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak cerita-cerita mengisahkan kepada Nabi. Nah, bahari itu Abah Guru Allah Yarham pernah berkisah. Yasidin, Guru Haji Nanang Ilmi. Guru Haji Anang Ilmi. Nang dalam pagar nang Sidi Badua itu nah, fotonya. Nang bermakam di Kalampayan. Sidin itu Yasidin setiap malam itu pas orang guringan. Bahkan bini Sidin pun kada tahu. Jadi Sidin bangun mencari makanan, mencari apa-apa yang perlu disiapkan agar orang makan. Kemudian menyebarang bejukung surangan aja kada bakawan. Nah, sampai ke kampung sebarang kada dikatuk juga. Tadi anak Sidin di muka, misalnya ada orang melihat, ini ampun pian jua pun. Ampun pian jua pun kata-kata beliau. Kada nang ini ulun bari pian nah. Ini hadiah nah. Ada tapi ampun pian jua pun. Nah, artinya sini apa? Sini ingat bahwa ini memang takdir Allah. Ini memang rezekinya, cuma hanya aku ini sebagai keran aja. Nah, dan yang kedua kata-kata Sidin itu membuat orang yang menerimanya tuh kada merasa direndahkan. Kalau kita misalnya pesan ikam kan itu bisa tersinggung orang. Nih. Nah, makanya itu ada di dalam kitab Syarah Hadis Jibril. Kita tuh disunnahkan walaupun zakat juga, kita disunnahkan jangan menyampaikan ini zakat, jangan. Cukup aja. Nih, ibaratnya ada titipan atau ampun pian juga. Jadi bahkan sunnah hukumnya menyembunyikan kata-kata zakat itu kepada orang yang berhak. Kenapa? Kadang-kadang kalau orang zakat itu kan berarti orang ini orang yang termasuk 8 golongan. Kadang-kadang itu ada di dalam satu buah kitab. Kalau tidak salah itu yang dikarang oleh Habib Zain bin Smith. Di situ ada tertulis. Nah, kita kembali. Bahwa guru Anang Ilmi ini, Sidin menyembunyikan amal Sidin. Sampai bini Sidin pun kada tahu jabah guru. Sidin datang, bini Sidin kada tahu datang dari mana dan bapa. Nah, orang-orang itu tadi merasa luar biasa juga, kadang merasa terhinakan. Sebagaimana bahari juga ada kalau zuriat Nabi, cucunya Nabi. Siapa? Zainal Abidin, yang dikenal dengan orang yang ahli ibadat. Apa? Beliau itu setiap malam membawa gandum, membari orang-orang susah. Ketika As-Sajjad nih, ini kan gelarnya As-Sajjad. Nah, ini apa namanya? Beliau ini meninggal hanya melihat ada orang pemandian tuh, oh senyatnya belakang punggung nih. Banyak bekas mengangkat keras. Makanya disebut Zainal Abidin, artinya mutiaranya ahli ibadat. Itu seorang salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman, pagi-pagi kayak ini nah. Ini kan orang berpikir kalau kayak apa parut, kayak apa mencari gasan anak bini, begawi nih. Bahkan orang membece itu kadang-kadang belum makan, begawi dulu. Hanyar dapat makan. Sebagaimana ulun bahari sampai sekolah itu, kada kawan apa yang dimakan, kada tahu. Jadi membece dulu, hanyar kau bisa makan. Nah, kita bersyukur kalau kita ada rezeki, kau membagi seperti gurung ilmi tadi. Supaya orang di pagi-pagi ini sudah kada mikir parut. Bagaimana supaya engkau bersyukur.
Nah inilah pentingnya kita ada niat untuk ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menolongi orang susah. Karena ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang memberi makan satu suap bahkan sampai kenyang itu orang miskin, itu lebih besar pahalanya daripada membuat masjid, membangun masjid. Orang kadang-kadang berlomba membangun masjid, tapi orang-orang miskin ada pikirannya membangun masjid, bangun, tapi orang-orang miskin yang menghidupi masjidnya, nah, penting sekali. Nah, apalagi menghidupkan membuat orang yang lapar jadi kenyang tadi di dalam cara sembunyi-sembunyi sebagaimana guru kita, guru anak ilmi tadi. Nah, dikisahkan Abah Guru. Begitu juga Abah Guru, tengah malam sini. Kadang-kadang tengah malam sini datang, melihat ada orang, ini menurut ada apa, diantaranya ada Habib Syekh yang di Solo itu berkisah, Abah Guru itu kalau malam bawa duit. Nah, jadi kada tahu orang. Aduh, ini kan sudah nyaman, nah. Apa orang, wah ini banyak godaan. Bersedekah itu bisa dipoto, di video. Ya Allah kulihal lah. Yang penting kita membantu orang beriman, bagaimana supaya orang-orang beriman ini, saudara-saudara kita ini bisa makan jaga kita. Barakallahu fikum. Pas sajakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.